Baik, laporan langsung dari Rona Marina. Terima kasih. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali bertemu dengan artis dan influencer di kampanye hari kedua kemarin. Kali ini Prabowo mengadakan makan siang bersama. Makan ya. Sejumlah artis dan influencer yang turut hadir diantaranya Raffi Ahmad, Kuk Waiz, Fadil Jaidi, Diana Zubir, dan Fuji serta sejumlah artis lainnya. Prabowo mengatakan makan siang ini terasa spesial karena bisa duduk bersama dengan anak-anak muda yang memiliki bakat dan prestasi. Ia meyakini banyak anak muda yang dapat mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Tidak lupa, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para artis dan influencer yang telah menyempatkan hadir. Sementara itu, cawapresnya Gibran Rakabuming Raka di hari ketiga kampanye memilih berkegiatan sebagai wali kota. Hari ini Gibran mengisi kegiatannya dengan melepas Sekda Surakarta, Ahyani. Diketahui Ahyani pernah menjadi saksi pernikahan Gibran dan Selvi pada 2015 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.